Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Masyarakat Kota Samarinda berasal dari berbagai macam suku, termasuk suku Dayak Bahau. Sebagai pusat perekonomian di Kalimantan Timur, Kota Samarinda diyakini tidak terlepas dari pengaruh para leluhur. Masyarakat suku Dayak Bahau percaya bahwa dimanapun mereka berada, kegiatan budaya dengan leluhurlah yang berperan membantu kelangsungan hidup menjadi lebih baik. Sehingga upacara hudok sebagai salah satu tradisi budaya dari suku Dayak Bahau harus tetap dilestarikan meski di kota rantauan, Kota Samarinda. Karena Samarinda ini jadi pusat perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Otomatis jadi tempat berkumpulnya banyak orang termasuk kelompok masyarakat Dayak Bahau. Dari situlah sebenarnya mulai semakin banyaknya orang-orang Bahau yang ada di Samarinda. Itu mulai tahun 2012. Waktu itu sama orang-orang tua sebenarnya, sama orang-orang tua kita mulai ngobrol. Kira terpikirkan bahwa sebenarnya banyak komunitas orang Bahau yang ada di Samarinda. Gitu. Dan ternyata juga komunitas Bahau ini juga masih melaksanakan kegiatan daur pertanian berladang. Nah, akhirnya diinisiasi untuk dimulai kembali. Gitu ya. Mulai kembali untuk melaksanakan upacara adat hudok. Kemudian banyak hal sebenarnya yang jadi pertimbangan waktu itu, termasuk misalnya kita ini Bahau ini terdiri dari berbagai macam subsuku di dalamnya dengan teknis ritual yang mungkin sedikit berbeda, gitu ya. Tetapi sebenarnya tidak signifikan karena secara filosofi semuanya sama. Akhirnya hasil obrolan orang-orang tua tadi disepakatilah kita pakai lipa lali, kemudian ada lipa tasam, kemudian udo tahari, kemudian prosesi hari ngawitnya, kemudian ada hudok pako. Itu yang kemudian disepakati untuk di Samarinda. Timbul pemikiran gimana kita di Samarinda ini buat hudok, ya hudoknya seperti hudok di Hulu. Ritualnya tetap dilaksanakan, proses hitung-hitung harinya tetap kita laksanakan. Upacara hudok merupakan ritual selepas tanam padi yang dilakukan demi meminta leluhur untuk memberi kemakmuran, yaitu padi yang melimpah, harta benda yang terberkati, dan demi meminta agar dijauhkan dari roh-roh jahat yang akan mengganggu kehidupan manusia. Sebelum upacara hudok dilaksanakan, terdapat kegiatan nugal. Nugal sebagai aktivitas awal berladang, yakni menanam padi di bukit atau di gunung, dan dilakukan secara gotong royong. Upacara hudok itu sendiri ritual yang dilakukan setiap setelah selesai tanam padi. Itu khusus di versinya Bahau Wusang. Jadi dihitung dari hari pertama. Biasanya kaum bangsawan yang ditanami lebih dulu. Nah, hitungan hudok kawit itu dari ladangnya yang bangsawan. 30 hari setelah berladang itu dilakukanlah upacara ritual hudok kawit. Berdasarkan kesepakatan bersama, upacara hudok yang dilaksanakan di Kota Samarinda terdiri dari lifa lali, hudok tahari, lifa tasam, hudok kawit, dan hudok pako. Prosesi lifa lali dilaksanakan setelah kegiatan nugal selesai. Pada lifa lali,
barang-barang adat seperti baju, mandau, gong, dan alat musik untuk persiapan upacara hudok dibersihkan secara bersamaan dengan sedikit tanah ladang dari kegiatan nugal sebelumnya. Alat dan bahan ini dibersihkan sesuai dengan cara adat yang diyakini masyarakat suku Dayak Bahau. Setelah dibersihkan, alat dan bahan tersebut dibacakan doa Barak Lemifa. Doa ini dipanjatkan sebagai tanda harapan untuk memulai musim tanam yang baik. Dan dengan tujuan untuk mendoakan orang-orang yang telah melakukan nugal agar mendapat keberkahan dari kegiatan yang dilakukannya. Prosesi Livalali dipimpin oleh wanita suku Dayak Bahau yang disebut Dayung dengan membacakan doa Barak Lemifa. Pada peralatan dan bahan persiapan, peserta yang akan ikut pada upacara hudok kawit juga harus melakukan proses pembersihan. Proses ini dilakukan dengan mencuci wajah para peserta dengan air yang telah diberkati sebelumnya. Setelah itu, wajah para peserta tersebut akan diusap menggunakan daun dan bulu burung enggang. Selanjutnya dilakukan pula peletakan mandau pada bagian vital tubuh peserta. Hal ini dimaknai sebagai bentuk doa atau simbol penguatan yang diharap akan dilempahkan dengan sebagaimana mestinya. Peletakan mandau pada bagian-bagian vital yang diawali pada kepala yang diyakini sebagai pusat kontrol pikiran, mulut sebagai alat untuk mengucap syukur dan kebijaksanaan, lutut sebagai penopang kekuatan dan kaki sebagai penuntun arah tujuan. Livalali kemudian dilanjutkan dengan hudok tahari, yakni prosesi para roh atau hudok turun ke tanah pertama kali. Para hudok disambut dengan penyematan leku atau gelang manik dan pemberian jamuan khas suku Dayak Bahau sebagai tanda diterimanya kedatangan mereka di bumi. Sore hari ini inilah kebersamaan kita Bahau yang ada di Kota Samarinda dan sekitarnya. Dan semoga hudok kawit nanti lebih banyak daripada ini. Tanggal 17 November 2019 akan datang di halaman Museum Samarinda dekat Taman Samarinda. Adapun hudok yang disertakan pada hudok tahari adalah hudok urung pakau, urung manuk, dan Nang Bafui. Para hudok inilah yang menjadi utusan untuk turun ke bumi dengan membawa kemakmuran dan menjaga manusia dari gangguan roh jahat. Atak Livalali kemarin boleh minta bagi-bagi untuk dihancurkan pirantangnya. Perlu kami sampaikan bahwa hudok tahari, hudok apur ini kemarin didahului dengan Livalali. Dan nanti hari kemudian dilanjutkan dengan lifat tasam sebagai pemberkatan terakhir. Lifat tasam merupakan ritual yang memiliki kesamaan prosesi dengan lifat lali. Bedanya terletak pada pemberkatan yang tidak hanya dilakukan untuk orang-orang yang telah menanam padi dalam kegiatan nugal saja, melainkan pada masyarakat umum secara luas. Ada lemiva lali itu
sebelum Bodok Tari, kemudian ada Lemih Watasam. Lemih Watasam itu pemberkatan akhir. Pemberkatan. Ya, akhir. Artinya upacara adat Hudok itu sudah akan berakhir. Karena setelah itu masuk ke musim pembersihan ladang, apa saudara. Itu adalah prosesi doa ya. Doa. Kalau doa. Kalau di dalam agama Katolik, itu prosesi agamanya harus selalu dimulai dengan tanda salib. Nah, itu menandakan bahwa dari penderitaan Yesus di salib itulah kita diselamatkan. Gitu. Nah, itu adalah yang juga dilakukan oleh Dayung. Gitu. Sambil dia mendoakan, kenapa harus ditaruh di kepala gitu. Nah, itu dia roh itu di ubun-ubun ya, di kepala. Jadi rohnya itu dikuatkan, seperti kuatnya besi, seperti itu dia mendoakan kan. Nah, jadi rohmu setelah aku bikin adat ini akan lebih kuat. Gitu. Tidak mudah sawan, tidak mudah sakit. Nah, kemudian digigit juga sama maknanya dengan roh tadi, menguatkan roh. Kemudian ditaruh di kaki, itu sama saja karena kita setiap mau berhubungan dengan orang lain kan selalu berkomunikasi ya. Jadi kita apa yang kita katakan itu bisa dipercaya, tidak boleh berbohong kan begitu. Kemudian kaki kita ini kan kita kalau pergi cari rezeki kemana-mana ya. Nah, ini akan kuat seperti besi. Dan tibalah acara inti upacara Hudok, yakni ritual Hudok Kali. Prosesi upacara adat Hudok Kali dimulai. Saya akan membacakan tata tertib upacara adat Hudok Kali 2019. Penari Hudok saat menari dilarang membuka topeng. Kenapa namanya kawit gitu ya? Jadi, kalau di hulu itu sebenarnya ya hudok saja. Tapi karena kita menekankan, kalau di Samarinda, karena kita menekankan bahwa ini memang sebuah ritual, kemudian dengan konteks masyarakat di sini ya, karena ini memang sebuah ritual dan memang ada prosesi ngawitnya, nah, makanya kemudian lebih terbranding sendiri gitu. jadi disebut Hudok Kawit. Nah, itu yang kemudian kita namakan setiap tahun Hudok Kawit. Pada prosesi Hudok Kawit, para hudok akan memperkenalkan diri. Mereka akan memberitahu roh-roh baik apa saja yang telah turun ke bumi. Para hudok didampingi oleh pemimpin adat dan dayung untuk melakukan napo. Zaman dulu kan belum kenal agama, belum kenal yang namanya Tuhan gitu kan, belum mengenal Allah. Tetapi di kepercayaan Dayak sendiri kita mengenal namanya Tametinge. Tametinge. Tametinge itu, Tame itu Bapa. Tinge itu yang melihat kehidupan kita di bawah ini. Ya kita menganggap Tametinge itu adanya di surga gitu ya, telangjulan. Sebagai masyarakat adat, kita merasa tidak ada spirit, tidak ada perlindungan, tidak ada berkat kalau kita tidak melaksanakannya begitu. Secara keyakinan budaya tadi, masyarakat Bahau sendiri percaya upacara Hudok ini mendatangkan kemakmuran, kemudian menjaga kita dari gangguan roh-roh jahat, kemudian dari penyakit. Karena kita setiap tahun melaksanakan Hudok itu. Jadi kita percaya lindungan Tuhan itu senantiasa ada bersama kita. Dari keyakinan hati masing-masing. Dari kita yakin itu, tapi bukan berarti kita menantang ya. Dan dalam keyakinan kita sendiri, hati kita sendiri itu Tuhan pasti melindungi. Tuhan pasti akan melewatkan ini. Dan ini juga bentuk kita sebagai masyarakat ketaatan kita gitu. Karena kita masih percaya secara tradisional gitu ya, dengan melihat wujud Hudok itu kita merasa yang Maha Kuasa itu memberkati apa yang kita lakukan. Mereka datang membawa kemakmuran dan kita percaya ladang yang kita tanam itu pasti akan menghasilkan, pasti akan berlimpah begitu waktu panen nanti.
Jadi keyakinan-keyakinan seperti itu yang membuat hudok itu menjadi wajib. Makan hodok ini kan kan mereka kan tamu. Mereka kan tamu. Jadi setiap tamu yang datang menjungi kita, ya masa mereka tidak dijamu. Karena ceritanya mereka itu kan apa ya, utusan dari Apolagaan itu, karena mereka menurut Ami Jeliban itu mereka tidak bisa datang dengan badan asli. Jadi mereka harus ditutupi dengan aksesoris hudok itu. Jadi mereka itu tamu dari Apolagaan. Jadi setiap tamu yang datang mengunjungi kita, apalagi mereka membawa kabar baik. Prosesi tengaran hudok itu, kita yang menjadi tuan rumah itu, setiap tamu yang datang kan seperti kita tanya, tujuan bertamu apa? Nah, itu kan, pasti tuan rumah pasti tanya, tujuannya ini bertamu ini apa gitu. Jadi dialog hudok itu adalah tuan rumah bertanya, tamu itu akan menjawab tujuan mereka, ya seperti yang diutarakan 1-2 orang itu, ada nama-nama hudoknya itu seperti itu. Ya pasti masing-masing dengan namanya itu, tidak ada hal-hal lain yang negatif, pasti semuanya positif yang mereka bawa. Jadi itu dialognya. Pada prosesi tengaran hudok, Urung Pakau sebagai pemimpin hudok ditanyakan maksud kedatangan mereka untuk mengetahui apa tujuan para dewa yang diutus Ina Ayak turun ke bumi. Dari doa-doa atau dari dialog yang diucapkan oleh tokoh dalam tengaran hudok. Jadi apa yang mereka bawa untuk manusia itu sebenarnya bukan hanya masalah tumbuh-tumbuhan saja atau masalah padi saja, tetapi juga ada juga masalah kehidupan secara umum. Dari beberapa jenis topeng yang ada itu sebenarnya menggambarkan unsur-unsur keterwakilan dari bawah air, misalnya dengan hudok naga, kemudian burung dari udara atau dari atas langit, kemudian ada hudok babi sebenarnya yang sudah sangat jarang sekarang, ada hudok babi yang mewakili daratan. Selanjutnya, masing-masing hudok menghadap ke arah mata angin dan melakukan gestur mengait dengan makna untuk menarik keberkahan dan kebaikan yang dibawa oleh para hudok. Mengucapkan kalimat-kalimat mantra itu, nah kita memohon kepada, ya memang itu dalam bahasa bahaunya, padahal kita apa nama itu, nama Tuhan itu disebut-sebut Ametinge itu, Ametinge kan ya pada itu yang kuasa, dan apa yang kami lakukan ini adalah seperti apa yang kalian lakukan terdahulu dan kami meniru. Jadi kami minta supaya acara ini dapat berjalan dengan baik sampai selesai, seperti itu. Ya, itu permohonan sebetulnya, permohonan kita kepada leluhur dan yang kuasa. Tapi yang jelas setiap arah-arah itu, jadi dari mutarnya seperti arah jarum jam berputar,
Ya kita berharap kawit-kawit yang kita lakukan ini bisa mengawit, bisa mengait apa yang kita minta. Misalnya saya ini kan ini mau ngait kita, arah kita ke negara, misalnya ke arah timur ini, apa Australia misalnya. Nah, ini kami mau ngait jiwa, harta benda, ternak, kepintaran orang-orang Australia supaya berkumpul di Indonesia ini, khususnya di Samarinda, supaya rakyat Indonesia, Samarinda khususnya, bisa hidup dengan sejahtera, aman sentosa, tak kurang satu apapun. Nah, itu baru kita hitung 1, 2 dan seterusnya sampai 8. Itu jadi kita meminta sebetulnya. Ya, jadi upacara Hudo Kawit adalah rangkaian upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Dayak Bahoy Kota Samarinda untuk mendoakan, sebenarnya untuk mendoakan supaya hasil panennya, termasuk aktivitas dalam perekonomian yang lain selain padi. Nah, jadi ini doa yang disampaikan supaya kehidupan masyarakat Dayak Bahoy khususnya yang ada di Kota Samarinda dan masyarakat Samarinda pada umumnya itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian ada karang kundat, di mana para masyarakat diperbolehkan untuk menari bersama hudok sebelum mereka kembali ke Apolagan. Hanya dianggap sebagai aktif pertunjukan seni. Kemudian karena hudok ini topengnya kesannya seram gitu ya, karena dia abstrak rata-rata, gabungan macam-macam binatang gitu ya, yeah. seperti itu. Nah, banyak orang menganggap bahwa dia ini roh jahat. Padahal sebenarnya kalau di kebudayaan Dayak Bahoy, justru hudo ini adalah roh yang baik, yang dia datang untuk menjawab doa manusia. Jadi dia membawa berbagai macam bentuk kebaikan. Ya itu tadi ada roh padi yang bagus, misalnya ada roh jiwa manusia yang bagus, ada roh harta benda, kemudian ada juga ya, tentang roh kepandaian. Jadi ini harapan-harapan untuk semua hal yang bagus dalam kehidupan. Nah, inilah yang dibawa oleh para hudo. Ya, saya pikir semuanya menjadi penting ya, karena semuanya punya nilai. Semua prosesi itu punya nilai. Tetapi yang sebagai orang, misalnya sebagai orang yang melihat misalnya, itu juga cukup penting melihat dialog-dialognya atau prosesi dialog. Hudok ini ada adat dan ada ritual. Jadi saya memandang itu bagian terpenting dari upacara adat suku Dayak Bebusang, dan itu adalah bagian dari kegiatan beladang. Ya, paling tidak kan kita ucapan syukur atau terima kasih kita kepada Yang Kuasa bahwa prosesi pembuatan ladang ini sudah kita lalui. Jadi ungkapan syukur dan terima kasih kita itu kita ungkapkan dengan buat acara itu. Karena ada itu kan ramai kan, mengundang orang banyak, ikut menari sama-sama. Dan tetapi ingat, itu bukan pertunjukan. Hudok pakok itu ada juga sedikit apa ritualnya di bagian akhir
hudok itu. Nah, kan ada kenapa di hudok pokok? Kenapa dia sebagai busana kita sebagian dari pakis itu. Laki perempuan juga boleh menggunakan lapung dari pakok itu. Nah, di bagian penutupan itu kita ada sedikit ritual. Jadi sebelum bubar, lapung itu kita kumpulkan di tengah lapangan seperti ini. Kita, ya kalau sekarang kan kita berdoa seperti itu. Kita bersyukur kepada yang kuasa. Boleh juga dalam apa mantra bahau juga boleh. Bahwa seluruh rangkaian kegiatan kita, mulai dari buka landaan seterusnya sampai hudok pakau ini semua berjalan dengan baik. Ya, lancar, baik tanpa kendala apapun dan tidak ada pun yang jauhkan bala sampai celaka apa macam. Lalu ada juga ungkapan syukur terima kasih kita dengan menari memutari keliling itu dengan lagu Yonyelo itu. Mutar gitu, pangan sampai berapa kali. Ya sudah. Dengan berakhirnya hudok pako, maka berakhir pulalah rangkaian prosesi upacara hudok. Dengan adanya upacara hudok di tengah maraknya fenomena degradasi budaya, timbul harapan agar generasi muda terus melestarikan tradisi budaya, khususnya yang diwarisi oleh suku Dayak Bahau di Kota Samarinda, sehingga akan tercipta kepedulian akan lestarinya kebudayaan Indonesia yang penuh akan nilai kebaikan. Menjelaskannya itu kepada masyarakat umum itu memang susah ya, karena yang datang juga dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda juga. Saya bicara kehidupan kita di kota saja. Kota, karena di desa itu tetap ada. Pasti tetap ada. Tetap ada ya. Di kota ini dengan berbagai macam kesibukan, ya, harapan saya hudok kawit ini ke depan tetap kita laksanakan supaya lestari. Dan selama ini kita sama-sama melihat, ya, tahun ini di sana, tahun ini di sini, tidak ada tempat khusus kita. Secara keseluruhan, upacara hudok kawit ini baik di kampung maupun yang kita laksanakan di kota itu sudah suka tidak suka mengalami degradasi ya, karena ketidakpedulian dari generasi muda yang sekarang. Nah, bisa dipastikan kalau generasi muda yang sekarang itu tidak terlibat langsung dalam proses upacara adatnya, ini budaya ini akan hilang. Ya, tidak saja di saya yang sekarang itu yang berusaha membangkitkan semangat di antara para generasi yang seusia dengan saya maupun yang di bawah saya, itu semata-mata hanya ingin bahwa ini budaya luhur. Ini budaya luhur yang diwariskan oleh warisan leluhur yang harusnya kita generasi saat ini itu mulai pelajari.